Baik pendengar dan juga pemirsa RRI.net yang menonton siaran ini di YouTube channelnya RRI Cirebon, jangan lupa juga Anda subscribe channel ini. Dan kita akan lanjutkan. Tadi sebelum break saya sampaikan sedikit. Kira-kira kalau seorang kepala dinas kesehatan yang tiap hari saya wawancara dia nangis kondisi kota Cirebon yang nggak bisa kita tutup-tutupin lagi, tadi udah di sesi sebelumnya. Masih nggak ya? Ada waktu buat keluarga main jalan-jalan. Padahal sekolah mereka udah nggak boleh. Jangan-jangan <laughs> masih diajak main juga nih? Saya langsung tanya. Langsung aja deh pak. Itu pak. Masih nggak pak? Ya, Ada waktu kasih. buat jalan-jalan. Jadi kami gitu. terus terang aja jalan-jalan hmm. betul, tapi hanya di dalam mobil. Serius pak? Iya. Nggak, nggak turun nggak, gitu, turun. Kemarin turun pun di lapangan, di lapangan <laughs> yang terbuka. Iya, jadi kenapa? Terus Bapak, Bapak aja, setakut masih itu, setakut ketakutan, itu, masih ketakutan. Hmm. Karena kami merasakan sendiri betapa sulitnya mencari oksigen bebas. Masalah kepala kami dinas dirawat. Enggak, di, saya saya nah. belum percaya itu, Pak. Masalah oh iya. kepala dinas ya, kesulitan, Betul, Jadi pak. bukan oksigen yang ditabung uh -huh. bukan, uh -huh. mas. Jadi napas itu susah. Penderita uh -huh. COVID itu penurunan fungsi nafas nyaris 50% persen. Oke, okay. diukur dengan SPO2 mas, jadi di jari ini, mm -hmm. dicolokin ada alat murah alatnya ya yeah, yeah. uh -huh. itu SPO2 normal itu di atas 95 Oke, okay. si COVID itu pasti di bawah sembilan pasti itu. Tidak ada penyakit yang secepat itu menurunkan SPO2 orang. Pasti COVID, udah, ini. COVID ya? pasti COVID. Jadi okay. kalau seseorang nih mas, dites delapan puluh udah pasti COVID, nggak usah dites lainnya. Oh enggak enggak, enggak usah rapid-rapidan lah. Iya Ya nanti begitu masuk ah, di institusi kesehatan ah, untuk memastikan kan? Kesehatan ya. Kesehatan untuk memastikan di tes. Tapi okay. untuk screening cepat itu mm. SP2 vital banget. Mm -hmm. Sangat mm -hmm. vital. Murah dan Oke, okay, Pak. Ini walaupun saya belum percaya kalau Pak Kadis di sini kesulitan nyari tabung oksigen atau nyari oksigen, kita akan mulai dulu dari ini. Kenapa Bapak bisa terkonfirmasi waktu itu ah, positif? Iya. Betul, ini menarik pertanyaan. Jadi, mm. Mas Hari-hari mas, selama setahun setengah ini kita bertempur mas, okay. tiga bulan waktu itu. Mm -hmm. Istri kami juga tiap pagi belanja di pasar Kanoman. Tetap. Saya keluar. juga nganter. Uh -huh. Saya perhatikan ada juga pedagang yang tidak pakai masker uh -huh. atau yang lewat. Jadi pokoknya di uh -huh. Ternyata istri kami panas duluan. Oh Tapi jadi justru ibu dulu, dulu yang ya, begitu uh -huh. karena sekamar kita uh -huh. masuk ke kami. Ada di situ cucu masuk juga anak wah, menantu wah oke. lengkap sudah pembantu kena dua-duanya bahkan sebelas di rumah itu kena semua lockdown rumah ya lockdown mm -hmm. lockdown semua dan kebetulan mereka OTG mas mm -hmm. OTG anak saya masuk di Onos mm -hmm. tapi semua seminggu kelar sembuh semua tiga apa, apa ya yang paling top tiga minggu baru beres dan nggak <laughs> di Cirebon ya nggak di Cirebon ya jadi satu, uh. seminggu di rumah sakit Jember Sehari di Rumah Sakit Gunung Jati, mm -hmm. 12 hari di Persahabatan. Oke okay, Oke okay, okay, Pak, ini saya sih tidak dalam posisi ingin menakut-nakuti pendengar yeah. sebenarnya. Tapi faktanya sekitar seperti ini, emang kita harus nakut-nakuti nih Pak nih. Yeah. Biar mereka nggak mau lepas masker lagi. Apa yang paling sakit Bapak rasakan ketika positif? Ya, yeah. mungkin awalnya mm -hmm. saya pun karena waktu itu OTG Mas, mm -hmm. saya merasa pede. Berarti masih kerja juga? masih ada waktu dirawat saya tidak mau diinfus itu salah saya oh. jadi di sumber kasih itu kan istri dan saya dirawat oh, bersama dinas mas. bebas iya. karena waktu itu masih normal semua mas oh, gitu makan ya? enak jadi jalan jalan merasa aja. sehat aja ya istri saya membaik saya turun <laughs> <laughs> Ini contoh bandel mas okay, begitu okay. di Gunung Jati saya nurut semua mas hmm. di, wah, infus dua apa bebas hmm. masuk di persebatu udah total udah total artinya kayu udah pasrah hmm, hmm, jadi pada saat masuk persebatan ada mas ini resep wajib Ram Sifir wajib masuk infus 10 hari Wow. Oflovoxacin antibiotik masuk 10 hari mm. Vitamin C dosis 1000 masuk 10 hari D3 10 hari Terus zinc 10 hari mm. Dan mm. satu lagi mas Di dimer di tes tiap hari Termasuk wow. analisis gas darah tiap 6 jam Itu hanya bapak atau semua orang semua, yang kena covid melewati itu? Yang di persawatan Oh. Orang yang belum pernah masuk persahabatan belum tahu kalau yang masuk sudah. saya nggak mau sih pak. Jangan jangan ada. <laughs> saya berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi. Jangan ada lagi pak. Cukup jangan, kadin lah. case aja. Cukup. <laughs> ya. Itu pun cukup disesali apa ya? Gak, Bisa. Disesali. Dan saya terus terang aja mas, hmm. itu proses pembelajaran saya. Tuhan menyentil bahwa manusia itu tidak ada papanya. Apa apanya okay. Baru sama satu jenis virus saya udah tumbang. Uh. Jadi tidak ada lagi kesombongan di kami mas. Bahkan saya minta maaf banget. Sejak di rumah sakit itu saya jadi sering baca Quran bahkan pengen sekolah, nih. cuma kebetulan nggak boleh izin nih. Sebetulnya kalau ada izin 14 hari, okay. saya belajar uh -huh. di Cilimus ada di dekat Pemandian Cibulan. Cibulan. Oh. Itu ada tapis Quran. Oh di situ. Ada. Saya Ia, sudah iya, iya. booking, tuh, cuma harus izin 14 hari. Waduh Nggak boleh buka ini, nggak boleh ngapa-ngapain, Mas. Itu Udah harus total. selesai aja ini, nggak boleh dipegang iya. lagi ya, handphone total segala macam. dan alhamdulillah, Mas. Waktu puasa kemarin, saya biasanya tidak pernah mengatakan Quran dalam 10 hari kemarin. Terjadi alhamdulillah, kemarin. alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi, efek ini positif. Kalau untuk saya, mas. pembelajaran mm -hmm. banget, mm -hmm. pembelajaran semuanya, semuanya oke. Okay. Ini pak, ya. karena begitu saya bisa merasakan begitu sakitnya Bapak melewati hari-hari itu, kemudian harus dirawat dalam jangka waktu yang sangat lama. Mohon hmm. maaf sekali, ini Pak Mohon ya. maaf sekali, ya. pernah terpikir nggak bahwa Bapak akan selesai waktu itu? Bukan, bahkan terpikir sudah terpikir, sudah terpikir, sudah terpikir. Bahkan mohon izin, kami sudah maaf. Ini mohon izin banget, hmm. sudah begitulah menyiapkan oh, semuanya. Sudah menyiap, wow. wow, karena Mas tiap hari hmm. di persahabatan itu satu atau dua, Yang hari lewat kan satu lorong. Kami ha? itu sembilan puluh delapan pasien, Mas. Kaca aja, nggak ada batas kaca doang. Itu masuk pagi sore wafat, ada yang masuk sore jam satu dini hari wafat, jadi tiap hari satu dua, satu dua itu kan air mata tiap hari tuh mas ya, tiap ya, hari ya. itu yang saya sebut air mata tadi mas dan Karena, bapak dan bapak merasa salah satunya adalah bapak iya. terus oh. teman sekamar kami ganti empat kali mas jadi HCU hmm. begitu kata perawat naik itu berarti di ICU tuh oh, oke okay. kalau perawat dari pintu sudah tidak naik itu saya sudah duduk siapa yang naik ternyata teman sebelah hmm. kami ganti pasangan di kamar itu empat kali naik terus tuh oh. kalau naik itu ICU mas kalau ICU naik lagi ventilator sudah hmm. bapak sampai ke tahap HCU, HCU. high care unit Alhamdulillah, Mas, selama 10 hari itu tidak pernah naik. Hmm. Hari ke 10 kami stabil semua, masuk hmm. ke ruangan biasa dua hmm. hari pulang. Oh, Oke, okay. negatif, tapi proses itu mas sakit dan ngeri. Proses di itu sakit dan ngeri karena ditusuk kanan kiri. Wah, hmm. pokoknya sudah mas, habis, hmm. disuntik di perut tiga kali, lovenox, dan itu, dan itu tiap hari, tiap hari, tiap hari. Wow! Oke, okay, jadi pokoknya yang yang bergejala hampir sama dengan Pak Kadis ya akan merasakan itu ya. ya nafas sesek, Mas. Mungkin jalan di satu ruang itu sesek banget. Makanya high flow nasal mm -hmm. oksigen tekanan tinggi nempel terus. Seperti bolpen gede gitu nempel. Mm -hmm. Kalau itu dilepas turun tata -tata, 93. Oh, <tutup> <tutup> saya coba iseng saya buka mm -hmm. 94 95, wis, turun cepat banget. Oh. Tapi begitu dipasang lagi Hitungan menit, 98-100. Oke. Okay. Nah ukuran nanti sembuh, si SPO2 itu menaik secara perlahan mm -hmm. tanpa bantuan alat tadi. oh Jadi mas, awesome. secara tiap dua hari, mm -hmm. itu mm -hmm. tekanan diturunin. Ya. Yeah. Turunin, apakah dia ngedrop nggak? Kalau sudah mm -hmm. stabil, turun mm -hmm. lagi. Sampai nanti kurang lebih 5 atau 7 mm -hmm. tekanannya mas. Mm -hmm. Atau di bawah 10 lah. Oke. Okay. Itu baru dilepas semua tau. oh Habis dilepas semua, suruh jalan bolak-balik di ruangan mas. Sesek, ke tes. Kalau masih sesek, pakai oksigen. Masih, <laughs> kalau sudah enggak, nah, ini harapan, harapan kalau sembuh, sembuh ya, sembuh. Oke, okay. tapi protap di rumah sakit 10 hari, semua atau tidak semua harus keluar dari ruangan itu. Loh, terus artinya dia isolasi mandiri. Oh, balik ke rumah, protop isolasi ke mandiri. Saat, iya, di Kemenkesnya. Pak, ini saya enggak tahu kenapa jam saya cepet banget ya. Ini tinggal satu menit lagi. Oh iya, gimana? Mas? Oh, <laughs> ini cepet banget ya, tapi ketika misalnya bapak dalam kondisi yang benar-benar tidak menguntungkan itu, ya, Pak. Ya. Apa yang membuat bapak semangat saya harus sembuh? Pertama karena 11 orang di lingkungan keluarga kami positif termasuk pembantu dua Mas. Oke. Okay. Itu cukup menguras semuanya lah, air mata, doa, dan segala macamnya, Mas. Hmm. Tapi kami berlindung cuma as bunda lawantik wakil. Hmm. ternyata doanya terkabul, sembuhkannya semuanya hmm. lah. Hmm secara berangsur semua keluarga dan termasuk pemandu asisten rumah tangga sembuh duluan. Okay. Saya sudah semangat tuh, karena yang 10 kan sudah sembuh duluan mm -hmm. nih. Tinggal saya sendiri berjuang. Jadi saya makan semangat kencang. Mm -hmm. Mungkin mas kaget. Semua makan rumah sakit tidak ada yang tersisa. Oh ya? Saking semangatnya, sudah nggak ada apapun sudah. Nafsu makan ada tapi ada, ada oh, karena tambah okay. semangat tadi mas. Mm -hmm. Terus begitu dokter atau maaf perawat dok suntik, oke okay, suntik okay. di mana aja, oke okay. sok sini, sini. <laughs> bahkan sampai mas saking <laughs> semangatnya <laughs> suntikan itu tidak berasa untuk saya saat itu. Mungkin udah saking seringnya, saking pak. seringnya dan sudah uh -huh. pasrah dan bener-bener siap mm -hmm. diambil darah pokoknya nggak berasa silakan diganti dok, ganti ganti silakan dipasang lagi, mangga pasang, uh pokoknya karena kita siap mas, mm -hmm. siap mental dan mm -hmm. satu mas. Kita ngeri banget kemungkinan terburuk, saya sudah ngeri lah mm -hmm. tipis banget mm -hmm. tiap hari gue ganti okay. masuk dikasih hijau keranda gitu. Ah, Masya kalau dalam mati mas okay. ya Allah kalau emang itu ya jauhkanlah kami hmm. karena masih bayar tugas gitu tapi Tuhan mengabulkan mas. Oke okay. baik. Karena terus terang aja mas saya tipis banget mm -hmm. di dimer idealnya 500 saya 1200 tuh. Oke. Okay. Jadi pembukuan cepet mas. Jadi mm. kalau ngambil darah didiemin sedikit beku tuh. Oh itu itu COVID ini khas nih koagulasi okay. meningkat mm -hmm. proses ada selam lendir di paru-paru mas mm -hmm. sesek jadinya terus secara umum mas total kalau di kita bos idiopatik koagulasi itu terjadi oh, oke okay. makanya kemarin ada yang positif di Cermey mm -hmm. negatif mas mm -hmm. baru pulang di halaman parkir meninggal justru setelah dinyatakan negatif. negatif. ya. Iya. Karena okay. di dimernya itu tidak diperiksa secara ketat. Oke. Okay. Itu di dimer tiap hari mas diperiksa. Mm -hmm. Ngitung gampangnya lima kali usia itu ideal deh. Mm. Kalau mas suka usia berapa nih? 42 saya. 4, 40 aja ya kali kali lima ya. dua mm. itu ideal. Oh. Kalau di bawah di atas lima waduh ngeri lah. Waduh. Gitu. Oke okay, pak. Oke. Okay. <tuh> Kayaknya waktu kita nggak cukup nih kalau ya, uh, hanya satu sesi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa diskusi lagi, ya, Pak. Mudah-mudahan sehat semua, Mas. ya. Mudah-mudahan semua. Cukup saya aja kepala dinas saja yang kena. Kepala dinas pekerjaannya masih banyak, banyak juga yang harus diingatkan dari masyarakat untuk tetap taat prokes, uh, mengajak orang vaksinasi dan lain sebagainya. Jadi bapak harus sehat, Pak. Amin. Harus amin. sehat. Mudah-mudahan sehatkan. Salam, salam juga buat keluarga, Pak. Ya, semuanya mudah-mudahan mudah sehat semuanya, sehat, Mas. Ya dan kita harus segera akhiri tapi sebelum saya akhiri saya ingin Bapak memberikan pesan dulu deh Pak kepada semua pendengar dan juga pemirsa RR ya, ya terserah Bapak lah pesannya saya ya. tahu mungkin ini pada tahap yang sangat menyakitkan memang ya. silakan Mungkin Pak. untuk pemirsa tetap jaga imunitas, tetap bahagia, tetap berdoa karena hmm. semua Tuhan yang menentukan Untuk Tuhan itu segalanya gampang. Hmm. Tapi ikhtiar maksimal penting karena Mas Tuhan juga memberikan jalan untuk mm -hmm. kejar maksimal yeah. kalau saya misalkan pakai mobil nggak dikunci pintu dibuka ditaruh di tempat umum itu kan tidak ikhtiar namanya yeah, iya betul tapi kalau berikhtiar kunci segala macam, ah, nah ah, itu contoh ah. kita ini mau proteksi diri mm -hmm. proteksi keluarga jaga diri semuanya mas itu lewat 5M mm -hmm. jadi 5M maaf betul melelahkan tapi jangan kendor oke okay. mungkin itu dan selalu kami berdoa mudah-mudahan sehat semuanya lah mm -hmm. cukup Kak Dinkes saja yang dilawat cukup. di Rumah Sakit Persahabatan <laughs> terima kasih sukses semuanya dan sehat selalu. Pak Kadis, terima kasih waktunya untuk RRI. Sekaligus mungkin nanti ada kegiatan meninjau lagi. Dan pendengar juga pemirsa RRI ini, terima kasih sudah menyimak program ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita catat, bukan hanya dicatat, tapi juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bahwa ingat, COVID masih ada di sekitar kita. Saya M. Subhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.